Oh, ini ngebakarnya nih ya. Wih, gila, banyak banget ini. Sampai jam berapa bakar, Bang? Sampai jam 4:30 ya. Mulai ready makanan kita jam berapa, Bang? Jam 10 ya, jam 11 lah paling ini ya. Jam 11 sudah ready semula ya. Wih, gila ini. Oh. Kalau boleh tahu berapa kilo satu hari kita panggang nila, Bang? Kalau nila enggak banyak, Bang, sekitar 10 kilo lah. Kalau ini? Kalau gurame? Gurame sekitar 50-an, Bang. Gurame 50 kilo ya. Ini yang spesialnya memang di sini gurame. Iya, Bang. Kalau nila boleh enggak 10 kilo ya? Iya. Ini apa ini gurame ini semua? Ini gurame, Bang. Spesialnya ini gurame. Kalau ayam berapa kilo, Bang? Kalau ayam nggak tentu, Bang, kadang 30, kadang 20. Berarti banyak itu gurame, Bang. Guraminya ini. Ini yang bumbunya hancur. Banyak banget. Kalau 50 kilo berapa ekor itu, Bang? 100. 100 lebih lah, Bang. 100 terus. Oh, 100 lebih gitu lah. 100 lebih ya. Iya. Ya, horas kawan-kawan tuh, ahoy menjua-jua, welcome back to my channel, Lamo Tadi Putra. Ya teman-teman, hari ini kita mau makan kuliner Medan ya. Ini asli enak banget ini, aduh. Udah lama banget bukanya dan mereka itu terkenal dengan banyaknya bumbu di dalam itu, dikasih di ikan itu gitu. Ini rumah makannya, rumah makan Halimah. Ada juga ikan bakar sama ayam bakar juga. Kita mau ke dalam, kita mau nikmatin. Ini spesial banget ini untuk yang rasa bakar-bakar, boleh teman-teman coba ya, bandingin di Medan. Ini yang topnya salah satunya, terutama nila sama guraminya. Wih, banyak banget laku satu harian. Kita langsung ke dalam, sembari udah siang juga lapar-lapar, kita masuk ke dalam, kita nikmati. Oke, check it out. Warung Halimah ini ada di Jalan Bima Sakti. Ini Jalan Bima Sakti ke sana Jalan Bima Sakti nomor 11. Kita langsung ke dalam ya, karena udah nggak sabar lagi nih kawan-kawan. Oke, teman-teman, kita mau nikmatin dulu ini ikan bakar besarnya. Minta ampun, bumbunya aja ini udah banyak banget ini. Tapi kita kasih juga bumbunya, bukan bumbu sih, kita kasih asamnya. Yang lebih oke lagi deh, besar kali ya. Kita minta hari ini ikan bakar mujair, oh, atau biasa orang bilang juga nila ya. Oke, okay. Ini tampilan nasinya juga enak ini. Ini ada sambalnya. Ini yang paling perlu ikan asin ini. Baru ada urap, timun sama kol. Oke, okay. Kita langsung makan sebelum makan itu urapnya dulu. Amin. Nah, kita gaskan dulu nasi putihnya ini. Sambalnya kalau boleh kita tuang aja ke ikan ya. Udah lapar banget tuh. Kita cobain nasinya dulu. Nasi putih tanpa apa-apa ya. Kita ambil ikannya dulu. Ikannya masih hangat-hangat disajiin, kita kasih sambal gini. Ini nampak ya, sambal hitam. Pasti ikannya masih panas. Makan karena sedap banget.
Lihat ini, dagingnya asli ya. Tebal, panas, enak nih. Makan lagi. Pokoknya ini kan nilai yang dibakar yang top di Medan banget ini. Woi, gila gila. Ini urapnya kita campur sama nasi juga enak banget. Masih berasap ya, nampak ya ikannya masih panas. Kita gaskan. Wih, enak banget. Ini masih banyak banget, nasi udah habis. Nasinya apa, Kak? Ya, Bang. Nasi putih. Nasi putih. Kak, nasi putih satu. Pokoknya enggak nyesal teman-teman kalau datang ke rumah makan Himalaya ini. Wih, top banget rasanya. Endul, serius. Ini nambah, baru 1 menit kita makan udah nambah. Mahal lagi. Nih. Tadi habis sambalnya, kita tambah lagi satu lagi. Makan, tambahkan ikut. Waduh, tuang terus sambalnya. Makan lagi. Stok banyak yang udah dibakar baru dikasih pelanggan enggak? Mereka banyak itu sekali bakar banyak. Baru siapa yang pesan ini udah diangkat dikasih gitu. Jadi rasanya itu terjaga banget, rasanya itu benar-benar top. Aduh. Kalau soal harga enggak mahal-mahal amat lah. Masih bisa lah teman-teman datang. Ini lagi. Udah habis lagi, 2 kali nambah habis. Nasi habis tapi nilainya masih belum. Kita kasih lagi. Sebenarnya di sini banyak varian gorengan juga ya. Tapi teman-teman, kebetulan hari ini saya merasa tenggorokan kurang enak karena mungkin banyak minum es atau makan gorengan gitu. Jadi saya fokus makan nila bakarnya. Jadi saya nggak kecewa lah. Enak banget dah pokoknya. Enak. Ini. Makan siang. Mereka hanya buka untuk makan siang itu mulai dari jam 11 lah. Kalau sore juga udah habis. Mereka teman-teman yang mau rasain spesialnya dari rumah makan H5 ini, datang aja siang. Pas jam makan siang pasti ada dapatnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kita. Jangan lupa di like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Salam kuliner dari Medan, Horas Rahul Manjua. Kita mau lanjut lagi dulu makan ini. Fokus.